Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung pengajian dan perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Alhamdulillah, sekalian kita berada di kelas ke-6 Sejarah Islam Nusantara. Sebelum kita mulakan, sebab lama dah cuti, saya recap balik apa yang kita kongsi ataupun kelas kita yang lepas. Yang lepas kita bicara mengenai apa yang British sebut sebagai Malay Secret Society, iaitu maknanya ada secret society di kalangan orang Melayu kita. Okay, jadi ada satu confidential, maknanya Malayan Police. Dan kopinya ada di perpustakaan negara. Jadi British kaji mengenai wujudnya Malay Secret Society ni bermula daripada British datang ke tanah Melayu, iaitu di kajian dia 1800 sampai 1935. 135 tahun dia tak berjaya pecahkan siapa Malay Secret Society tu. Jadi maknanya daripada situ mereka kaji, mereka study siapa ni. Kan diorang dah cuba macam-macam. Diorang dah buat perjanjian dengan raja-raja Melayu. Diorang dah maknanya tipu macam-macam, tapi wujudnya penentangan melawan British ni. Jadi ini dulu sebelum tahun 1948. Selepas tahun 1948, maknanya perlukan kajian yang baru. Okay, ini sebelum 1948, Malay Secret Society ni dia ada beberapa, ada 5 ciri-ciri dia. Ini sebelum 1948. Maknanya bila BT dah kaji, orang dapat tahulah. Tapi sebelum tu tak dapat tahu. Kan? Yang pertamanya, biasanya mereka menggunakan lambang timbal balik. Timbal balik ni maknanya kalau lambang tu dia ada apa nama, ada macam cermin lah. Kan? Katakan nama Muhammad, sebab sini Muhammad juga tapi terbalik. Kan? Jadi benda ini kalau kita pergi ke Turki, kita biasa tengok lambang-lambang ni. Kan? Yahanan, tapi bahasa ini Yahanan juga tapi terbalik. Kan? Lambang tu balik. Jadi kalau tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dulu-dulu, ni cerita dulu-dulu lepas 1948, kalau ada orang guna lambang begitu, kita tak boleh lah terus tak cakap ini Malaysia ke society lah ni. Kan? Tak tentu lagi. Kan? Sebab dah diceritakan, orang dapat tahu. Ini kita dulu. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, maknanya contoh dia, kalau siapa orang Pahang kan, boleh pergi ziarah kubur Kampung Bangau. Kan? Di situ dekat kubur-kubur tu dia ada lambang, maknanya yang timbal balik ni. Kan? Begitu juga kalau di belah Perak, rumah Panglima Ismail. Kan? Dekat lambang atau rumah tu, rumah agam, ada lambang timbal balik tu. Kan? Jadi maknanya ini dulu. Jadi British cuba kaji pertama, biasanya mereka ni gunakan lambang yang macam ni. And adakah lambang tu memang solid daripada tanah Melayu? Wallahualam. Sebab kalau saya tengok banyak juga macam di Turki banyak guna lambang timbal balik ni. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, saya baru balik daripada churchnya Dagestan, belah selatan Rusia. Sebenarnya dunia Islam ni dia punya maksudnya umat Islam tu lebih kurang sama. Dan kalau di bahagian-bahagian selatan Rusia ni tempat memang majoriti Islam. Dan negara Chechnya, negara Dagestan tu negara kelahiran Habib, dia dekat sini kan. Dan Habib tu, kemudian Ingushetia dan beberapa kawasan-kawasan lain. Jadi memang wujudnya, contoh ketika orang Rusia ni serang ataupun tawan negara-negara belah selatan Rusia ni, Chechnya, Dagestan, macam British datang jugalah. Jadi sama juga macam saya cerita yang lepas,
dia ada Syekhul Islam bagian jihad, kan? Dia ada imam-imam perang, dan dia gunakan istilah yang sama, imam, macam belah kita ni, kan? Imam yang memimpin peperangan, kan? Jadi maknanya nanti tuan-tuan boleh boleh search, boleh study mengenai Syekhul Islam jihad sebelah sana tu, Muhammad Al-Yaraghi. Muhammad Al-Yaraghi. Cumanya ejaan dia, ejaan kalau cari dekat kita nak study maknanya untuk knowledge review kita di Google, try lah MO ke ME ke Muhammad, MOGAMCD ke, cara tulisan dia lah. Tapi Muhammad Al-Yaraghi. Jadi Muhammad Al-Yaraghi, Syekh Muhammad Al-Yaraghi ni merupakan Syekhul Islam sebelah sana tu. Dia melahirkan tiga imam perang, kan? Imam perang pertama Dagestan, iaitu yang apa nama memang melawan Rusia di sana tu, Imam Ghazi Muhammad Gimri ini nama kampung dia. Saya duduk kat kampung Gimri, tuan-tuan sekalian. Orangnya sampai sekarang ni memang tu tempat kelahiran imam perang. Orangnya dia, saya dijemput untuk maulid di sana. Maulid dia tak macam kita ni lah. Kita ni orang Melayu lembut-lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ada lagu dia, memang jenis walaupun selawat, eh. Saya nak mula ya salli wa sallim daiman abadan, macam nak berang, eh. Saya pun terasa-rasa macam semangat-semangat jugalah kat sana tu, eh. Sama je tuan-tuan sekalian. Kampung Gimri tu sampai sekarang memang nak masuk kawasan situ tu, tentera Rusia memang jaga sampai sekarang, sebab dia kelahiran imam perang punya tempat, kan? Jadi Ghazi Muhammad. Kemudian yang imam perang kedua, ketika Imam Ghazi Muhammad syahid, diganti dengan imam perang yang kedua, iaitu imam perang Hamzah Beg. Tapi ejaan dia Hamzah tu dengan G, G-A-M-Z-A-H, Gamzah. Itu telur orang sana lah, Gamzah Beg. Itu imam perang yang kedua. Dan imam perang yang ketiga yang paling digeruni oleh Rusia, kan, iaitu Imam Syamil. Nanti tuan baca sejarah Imam Syamil. Itu memang melawan betul, kan, dengan orang Rusia di sana tu. Kan, jadi Syekhul Islam Jihad tu sebelah Dagestan, Chechnya sana tuan. Dan diorang memang semangat dia memang dahsyatlah, pengamalan Islam dia, kan. Dan saya heran juga di sana, kan. Orang-orang selatan Rusia ni, Dagestan, Chechnya ni, mazhabnya mazhab Syafi'i. Saya berbual dengan syekh-syekh ulama atau guru-guru di sana, saya kata, ketika keliling kau di mazhab Hanafi, macam mana kau boleh mazhab Syafi'i? Kan? Macam mana kau boleh mazhab Syafi'i? Maknanya keliling tu Hanafi semua, kan? Tapi dia boleh mazhab Syafi'i. Jadi kita kalau ke sana tak asing. Maknanya kita rasa macam kampung-kampung kita je. Cuma kita tak ada jambang je, macam itulah, sebab kita orang Melayu kan, jambang kita tak ada. Okay. Jadi kalau belah kita ni sama juga, kan, macam saya sebut, dia ada qadi untuk jihad yang melahirkan imam perang. Jadi kalau tuan-tuan boleh baca sejarah sama ada yang ditulis atau tak ditulis, belum ditulis, tuan-tuan kaji dekat tempat tuan-tuan sekalian, ada tak dekat daerah atau kawasan tuan-tuan sekalian yang ada orang ada gelaran imam, tapi dia bukan imam masjid atau imam solat, dia imam perang, kan? Contoh macam Imam Rasul Pahang, Imam Teh, kan? Kalau di bahagian Johor, saya tak jumpa dia orang menggunakan gelaran imam. Dia orang guna gelaran kiai, contoh Kiai Saleh, kan? Terkenal dengan Parang Terbang contohnya, eh? Jadi maknanya dia tak guna imam kalau berada Johor. Barangkali orang Johor ni kan maknanya banyak Jawa katnya, jadi dia guna kiai, Kiai Saleh contohnya, kan? So jadi itu British cuba study, sebab British cuba macam-macam. Daripada atas dia haramkan bawa keris, orang Islam, orang Melayu kita ni bawa badik pula, keris panjang dia bawa badik pula, kan? Kan kalau tuan-tuan baca kisah satu orang, Rosli Dobi, tikam apa nama di Sarawak sendiri, kan, British punya apa bahagian belah sana tu, dengan badik. Dan orang Melayu kita terkenal dengan satu lagi dipanggil Malay Poison, ada buku dia, nanti tuan-tuan carilah baca. Orang putih cari
kaji macam mana orang Melayu ni boleh buat Malay poison. Kan? Dia tak perlu banyak-banyak, sikit tikam pun boleh mudarat dah. Ha, itu kata kalau kita berbual dengan tok-tok guru silat ke, kan? Tuan-tuan akan jumpa istilah, kan? Maknanya racun dibilah, penawar di hulu. Kan? Ha, jadi hulu-hulu senjata Melayu ni, kayu-kayu dia kayu-kayu penawar, kan? Dia bukan mengambil kayu sembarang macam tu. Kalau yang betul-betul dia, kayu dia kayu penawar. Penawar-penawar hitam, kan? Kayu apa, kenaung lah, kayu apalah ulu dia. Depan tu racun. Dan ada juga ulu dia, banyak juga saya jumpa daripada sumbu badak ni. Kan? Sumbu badak. Nanti tuan-tuan boleh search apa kelebihan sumbu badak. Kalau sekarang ni, orang jual 1 gram sampai beribu-ribu, tuan-tuan silan. Kan? Sampai beribu-ribu. Rupanya orang dulu kita lama dah. Kalau ada racun tu, luka dia, dia akan kikis untuk penawar racun tu. Kikis untuk penawar racun. Itu ilmu persenjataan. Sampai dia kaji satu buku tebal ni. Malay poison. Macam mana orang Melayu kita ni buat racun. Ada daripada pokok, ada daripada haiwan, ada daripada apa nama tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi balik tadi, yang pertamanya British kaji itu antaranya adalah lambang timbal balik. Maknanya segi lambang dia lah. Ini cerita dulu yang British kaji ya. Sekarang mungkin ramai orang buat lambang timbal balik itu, tapi mungkin tidak bermaksud yang demikian lah. Ini yang British kaji itu. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, tanda-tanda dia, kita ulang balik je, kan? Dia ada janji sumpah setia dia. Kalau kena tangkap, memang takkan cerita, tuan-tuan sekalian. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Itu kan orang Melayu kita ni sumpah pahlawan, kan? Dan waktu Mat Kilau mengisytiharkan diri dia Mat Kilau, kan kerajaan Pahang menubuhkan jawatan kuasa untuk mengkaji, kan? Antaranya cerita-cerita daripada dia, kan? Jadi salah satu cerita yang tak ada orang tahu, hanya bahagian istana Kelantan je tahu. Dia ada kubur palsu. Maknanya British kejar dia, dan dia digambarkan meninggal dan dikebumikan. Kan? Jadi catatan tu ada dekat istana Kelantan. Kan? Jadi bila tak ada siapa tahulah kubur palsu tu, maknanya raja cuba selindung dia, okey dah meninggal, confirm ni kubur dia. Kan? Jadi kalau kata pergi tengok dekat istana Kelantan, catatan tu ada ke tak? Orang kaji-kaji betul wujudnya kubur palsu tu. Kan? Yang orang lain tak tahu. Kan? Itu antara dia. Antara lain, dia bawa beberapa saksi-saksi hidup zaman dia. Antaranya Mat Kelantan, kan? Ataupun Mat Siam, adalah beberapa lagi nama-nama. Ketika dia minta-minta-minta satu orang tu, dia kata, "Tok, tolonglah cerita betul ke orang ni Mat Kilau? Dia ni mengaku-ngaku Mat Kilau ni. Betul ke? Tolonglah cerita." Dia kata, "Tak tahu, saya tak tahu. Di akhir-akhir dia, saya ada catatan dia, kalau tuan-tuan nak tengok boleh datang ofis saya, kan? Maknanya temubual pada tahun 1969 tu. Akhirnya dia kata, akhirnya dia cerita sebenarnya memang dia lah Mat Kilau. Tapi menangis dia. Sebab tu ada sumpah setia pahlawan. Mana takkan pecah cerita tu. Kan? Ha, ni kalau budak-budak yang baru ni konon-kononnya, tapi belum-belum dah cerita kat Facebook, doakan ya, kita nak, itu bukan dia lah. Sebab dia ada istilah kerahsiaan. Kalau dalam bahasa Arab itu dipanggil sir wa hazar. Sir itu kerahsiaan, hazar itu maknanya berhati-hati. Bukan semua benda boleh cerita, kan? Ha, semua benda orang boleh cerita, tak semua benda faham. Sebab itu perang musuh bisik, kan, antara kerajaan Kedah dan juga Siam, British, antara yang pelik adalah macam mana orang Melayu kita ni boleh melawan dan beri penentangan yang hebat pada Siam, sampaikan British pun tak boleh tahu. Sebab British dengan Siam dia baik tau. Dia diam-diam dia minta Raja Kedah ni serahkan Pulau Pinang, kan? Konon-konon dia, okey, kita akan protect kau daripada apa-apa musuh. Tapi dalam waktu sama, diam-diam dia buat perjanjian dengan kerajaan Siam.
Kan 1909 British Siam dibagi selatan Patani, selatan Thailand kalau kita ikut, maknanya selatan Thailand tu kepada Siam, kan? Maknanya satu penipuan. Jadi kalaulah peperangan tu diketuai oleh orang istana, biasanya akan bocor. Tapi kalau peperangan tu diketuai oleh para ulama ataupun British sebut sebagai Malay Secret Society, itu British panggil, eh, peperangan tu tak bocor. Satu contoh peperangan yang dipimpin oleh apa yang British sebut Malay Secret Society adalah peperangan musuh bisik, kan? Jadi maksudnya tak pecah. Maknanya macam mana teknik pergerakan, cara, sebab tadilah dia ada sir wa hazar, dia ada perjanjian pahlawan dia, kan? Dan dia orang mempegang betul, kan? Dia orang pegang betul sebab melawan British, kan? Bahasa Melayu kita pun, pepatah-pepatah Melayu kita jumpa sumpah-sumpah pahlawan ni, kan? Okey. Kemudian yang ketiganya, dia ada bahasa-bahasa kiasan. Melayu kita penuh dengan bahasa kiasan. Saya dengan izin Allah kan pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Antaranya fakulti bahasa, saya jumpa orang grup orientalis kat sana, ya, tahun 2009. Grup-grup fakulti bahasa tu datang jumpa saya, tanya beberapa istilah orang Melayu yang dia tak faham, kan? Maknanya contoh dia, saya ingat lagi waktu tu dia tanya, apa maksud telur di hujung tanduk? Kita orang Melayu semua kita tahu apa maksud dia, tapi dia tak boleh faham. Pada dia, telur di hujung tanduk tu satu keadaan yang ajaib. Ajaib, contohnya, wah, orang ini melompat, kan? Bermain sarkas daripada satu tali ke satu tali, sangat hebat, seperti telur di hujung tanduk. Tapi orang Melayu kita faham apa maksud itu, kan? Jadi dia ada bahasa-bahasa kiasan dia, kan? Sebab tu kalau jumpa orang lama-lama, kan, nanti tetap hati ada bahasa-bahasa kiasan yang kita tak perasan tu. Dia nak tengok kita, kan? Maknanya ada bahasa-bahasa yang dia keluarkan butir-butir perkataan tu, sebenarnya dia nak tengok kita, kan? Kalau lama-lama, kan? Maknanya kan? Ada lagi ke harimau ni yang jaga tanah air ni, kan? Itu ha, harimau Melaya dah pupus dah, kan? Tak ada dah, kan? Oh, padahal dia pun diam je lah, kan? Dia bagi coding-coding untuk kita faham. Okay. Yang keempatnya dia ada dipanggil bahasa badan dia. Bahasa badan dia ada sign language dia lah, kan? Ni pun saya dah cerita, kita tak usah Malay Secret Society, saya dalam dunia diving pun ada bahasa isyarat dia, kan? Okay. Kalau dalam air tak okay, dalam air, kan? Dalam dunia diving pun ada bahasa isyarat dia, pada bahasa isyarat dia, kan? Dan yang kelima, biasanya dia kalau dalam buku Malay Secret Society itu, dia ada apa yang diistilahkan pekerjaan terang dengan pekerjaan gelap dia. Terang ni dia adalah satu orang pengulu contohnya, tapi waktu yang sama dia ketua bagi satu pergerakan untuk maknanya lawan British ni. And dia adalah satu maknanya penggunting rambut dengan pekerjaan, kan? Tapi dia adalah mungkin ketua bahagian sini dan sebagainya. Jadi tentang muslimin dan muslimah Allah sekalian, pada awal kurun ke-19, British minta orang Melayu ini daftar bagi siapa-siapa yang nak bergerak pertubuhan, daftar. Jadi beberapa orang Melayu terpaksa daftar, tapi kelab-kelab, macam kelab sukan, kelab bola sepak, kelab kalau di Penang tu dia ada Boria, kelab Boria. Kan? Dan kelab Boria tu satu pergerakan yang dia ada majlis secara formal, tapi di situlah dia bincang. Kan? Jadi kelab-kelab ni sebenarnya British nak pantau tapi tetap tak dapat. Kan? Sebab tu tuan-tuan tengok pergerakan silat bunga ataupun silat pengantin, alah macam mana nak berlawan ini? Itu silat yang telah diringankan untuk berbincang dalam satu-satu majlis, kan? Maknanya itu bukan untuk pertempuran, macam katakanlah dalam pengantin itulah dia boleh pukul ramai-ramai. Kalau tak, orang nampak terus ini pukul 4-5 orang ni dah boleh kena tangkap. Jadi perhimpunan begitu, sambil menari silat itulah dia orang sampaikan mesej-mesej tu,
Kan? Nanti kalau siapa yang belajar silat asli, cuba tanya tuan-tuan guru kita, kan? Mengenai kisah-kisah. Terutama kalau tuan-tuan guru yang guru-guru lama masih hidup lah. Cuba berbual, tanya zaman-zaman penjajahan dulu tu. Jadi muslim-muslimat rahmatullah sekilat ya. Okey. Jadi ketika Jepun datang ke tanah Melayu kita ni, iaitu pada perang maknanya dunia kedua, jadi orang belah kita ni ada kesedaran daripada sudut orang barat boleh dikalahkan rupanya. Orang barat boleh dikalahkan rupanya. Kan? Jadi ketika, pendekkan cerita, ketika Jepun meninggalkan tanah Melayu ni, British datang. Jadi British dia kategorikan ada orang yang berhaluan kanan, ada orang berhaluan kiri. Okey. Orang yang berhaluan kanan ni adalah orang-orang yang sama-sama British lah. Yang ada kesedaran untuk mungkin nak ikut British, nak ikut pentadbiran British dan mungkin nak merdeka sebagainya. Orang yang berhaluan kiri ni komunis. Kan? Komunis. Tapi tuan-tuan sekalian, saya suka menamakan ada golongan kita panggil, kita boleh namakan golongan tengah. Ada kanan, ada kiri, golongan tengah. Golongan tengah ni apa? Golongan orang-orang agama. Yang memang sejak dulu lagi, sebenarnya yang melawan penjajah-penjajah British ni. And sebab itu, kita tak boleh nafikan gerakan-gerakan pondok dan madrasah. And banyak orang-orang tok-tok guru, maknanya contoh macam Abu Bakar Bakir, macam Syamsyah Fakih, Ahmad Bustamam dan sebagainya, adalah orang-orang yang daripada pendidikan pondok, pendidikan madrasah yang nak kemerdekaan. Jadi 1948 British isytiharkan darurat dengan menyatakan menangkap golongan kiri iaitu komunis. Tapi yang banyak ditangkap antaranya para tok guru kita, para orang agama ni sebenarnya. Cuba tuan-tuan nanti baca sejarah, cuba tengok berapa ketul je orang komunis ni sebenarnya. Yang banyak adalah memang orang Melayu kita yang berjuang. Sebab itu ada satu maknanya perhimpunan pada 1948, iaitu ketika apa nama kita panggil, ketika darurat ni, perhimpunan maknanya pejuang-pejuang lah kita panggil, nak senang, mereka membuat satu resolusi lah macam mana nak buat. And, jadi ada yang kata, ada yang kata perhimpunan tu berlaku di Gunung Jerai. And, jadi nanti tuan-tuan boleh berbual, boleh study, boleh maknanya panjangkan kajian ya. Ada yang kata tempat lain, ada yang kata di Gunung Jerai, sebanyak 30 orang. Kan? Apa direction kita ni ketika darurat ni? Jadi keputusan itu senang dan faham, nak senang bahasa yang faham. Ada yang kata okey, kau masuk bahagian yang kanan ni. Ikutlah masuk bahagian politik yang apa nama British maknanya iktiraf ni. Ada yang maknanya dipilih untuk masuklah, kita tumpanglah, tumpang kita bukan kata dia masuk komunis, tumpanglah komunis tu. Kan? Dan okay, ada yang diarahkan untuk ataupun diambil keputusan untuk okey ke kiri ni. Dan ada yang kekal di tengah-tengah. Itu yang pondok-pondok, tok-tok guru dan sebagainya yang menjaga maknanya di sudut pengajian dan maknanya semangatnya. Ini berlaku pada 1948 tuan-tuan sekalian ya. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, maknanya kalau kita sebut mengenai apa yang British panggil sebagai Malay Secret Society ni, kan? Jadi dia tidak dapat dipecahkan oleh British sehingga 1935. Kena kajian yang lepas 1935 tu dah akademik dan moden, dah banyaklah orang cerita mengenai demikian. Sampailah kita merdeka 1957. 57 ada maksudnya yang British gelar sebagai Malay Secret Society ni kekalah, ada yang bahagian kanan, ada yang bahagian kiri, ada yang terus maknanya membantu negara, ada yang kekal dengan laluan tengah lah kita panggil eh. Maksudnya terus mendidik masyarakat, pondok-pondok, madrasah-madrasah dan sebagainya. Jadi kita balik kepada maknanya dia panggil Qadi ataupun Syekhul Islam, kan? Punya penting Syekhul Islam bahagian jihad ataupun bahagian Qadi bahagian jihad ni, sampai penjajah pernah
cuba lahirkan Syekhul Islam jihad, tapi yang maknanya untuk maknanya mengelabui mata. Eh, antaranya tuan-tuan sekalian nanti boleh kaji satu nama dipanggil Habib Osman bin Yahya. Habib Osman bin Yahya ni dilantik oleh Belanda untuk jadi mufti Belanda. Dia dipotretkan sebagai Syekhul Islam jihad. Dia mengeluarkan fatwa-fatwa haram berjihad melawan Belanda. Punya penting Syekhul Islam jihad tu, yang mereka imam-imam perang, dan sampai ada dipotret, maknanya ditaja satu syekh-syekh ni yang dipotretkan itu Syekhul jihad, maka dia keluarkan oh haram melawan Belanda dan sebagainya. Ha, ini nanti tuan-tuan boleh tambahkan bacaan antaranya Syekh ataupun Habib Osman bin Yahya, dipanggil Mufti Betawi atau Batavia, sorry, Mufti Batavia ataupun Mufti Belanda lah, pada awal kurun ke-19. Ha, ini punya pentingnya, maksudnya Syekhul Islam jihad tu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Seterusnya, okey, kita nak cerita mengenai apa yang macam apa yang kita sebut sebagai hadis akhir zaman lah, hadis akhir zaman. Okey. Jadi muslimin muslimat rahmatullah sekalian, di akhir zaman yang akan menyemarakkan Islam ini secara maknanya secara mudahnya daripada dua tempat, kan, iaitu daripada tanah Khurasan. Khurasan ni dia laluan sutera, dan daripada tanah bahagian timur jauh, iaitu bahagian maknanya laluan rempah. Kita ni bahagian laluan rempah daripada Guangzhou melalui Selat Melaka ni, kan, pergi ke Goa India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Okey, kita pun dah kongsikan pada kelas yang lepas bahawa rempah ni lebih penting daripada sutera. Sutera, orang yang ada sutera tu dia boleh berniaga jadi kaya. Tapi rempah ni bukan saja untuk rasa makanan, tapi untuk prep makanan tu. Kan, 400 ni ialah kalau berperang katakan 3 tahun, jumlah tentera tu 200,000, hari-hari 200,000 ni nak makan. Kan, macam mana dulu takkan nak angkut peti ais. Kan, maknanya berjalan dulu kan. Jadi di prep, kan, tu rempah tu sangat penting selain daripada ubat-ubat luka tu lah. Jadi sebab itu para sahabat kalau kita tengok, dia berusaha mengislamkan dua laluan ini. Laluan sutera dan laluan rempah. Kan? Laluan sutera ni kita boleh tengok dipimpin oleh Sayyidina Abi Waqqas. Makamnya ada di Guangzhou, China tu. Kalau tuan-tuan pergi Guangzhou, jangan lupa ziarah makam Abi Waqqas. Kan? Ada yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan? Tapi kalau saya study, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas tu, tapi keluarga dia, adik dia, kan, Abdullah bin Abi Waqqas, ataupun adik dia ataupun saudara dia lah yang berada di situ. Kan? Maknanya bersama dengan 40 tabi'in. Kan? Jadi laluan sutera ni ramai. Sebab laluan sutera ni gunung, dia susah sikit. Dia susah sikit. Dipimpin oleh Sayyidina Qis, Sayyidina Qas. Sayyidina Qis, Sayyidina Qas ni makam dia ada di Uyghur. Uyghur kat China sekarang, yang tengah maknanya bergolak tu. Dan di Central Asia dia ada sepupu Nabi, namanya Qusam Ibnu Abbas. Makamnya ada di, kalau sekarang ni dekat Samarkand. Kan? Itu Qusam Ibnu Abbas. Qusam Ibnu Abbas ni sepupu Nabi yang rupanya sebijik macam Nabi. Rupa dengan gaya tu sebijik. Kan? Qusam Ibnu Abbas maknanya asbahan nas, asbahan Nabi khalqan wa khuluqan. Maknanya secara peribadi dia, cara pakai serban, cara pakai jubah, dan juga perwatakan dia, cara cakap dia macam Nabi. Kan, Qusam Ibnu Abbas. Makam dia ada dekat Samarkand. Okey. Begitu juga dekat bahagian-bahagian kalau sekarang Rusia itulah. Dekat Rusia tu, selatan Rusia dekat Dagestan, itu tempat zaman Sayyidina Umar datang lagi dah. Durban. Durban tu satu negeri yang
maknanya diislamkan zaman Sayyidina Umar lagi. Di Sentra Asia, Sentra Asia, Qusam Ibn Abbas, bagian Durban, seorang sahabat, bagian bagian laluan sutera dia ada Sedaqis Sedaqas. And ada pun yang bahagian bahagian kita ni, yang kita tahu sahabat yang ada di China lah, Qusam Ibn Abbas. Yang di berada di tanah Melayu bahagian Sumatera, itu dah tak, kita tak sebut sahabat lah. Syekh Rukunuddin, itu tabi'in, meninggalnya pada tahun 48 Hijrah, kan, yang berada di bahagian Sumatera itu. Ini lawan kenapa mereka mengislamkan bahagian-bahagian sebelah timur ni lah, kan. Sebab itu kita ni adalah anak-anak bahagian timur, kan. Jadi tak tahulah timur tu China ke, bahagian kita ke, India ke, Pakistan ke, wallahu alam. Tapi kita adalah mana laluan-laluan timur yang para sahabat cuba mana berusaha islamkan. Sebab akhir zaman rayatus sauda min qibalil masyriq, kan, maknanya panji daripada bahagian timur, kata Nabi SAW. Saya dah cerita pada kelas yang lepas, saya buat rombongan dan kajian di bahagian laluan sutera di Afghanistan, kan. Orang sana memang mereka dah kibarkan lah, nak cerita dia sebelah sana tu, maknanya itu sebelah sana lah. Diorang tu, tuan-tuan silan, saya agak kagum juga daripada satu sudut. Kan tadi ingat tak saya sebut secret society, kalau Malay secret society ni ciri kedua dia adalah sumpah setia dia tu, sir wa hazar, eh? 2001 Afghanistan ditawan oleh Amerika. 2001, Amerika full equip dia dengan jet, dengan kereta kebal, dengan peralatan-peralatan tentera, kan? Full equip, memang takkan bangun balik lah. Mana orang-orang yang ada semangat untuk agama ni takkan bangun balik lah. Kan? Berlalu masa, 20 tahun, 2021, tiba-tiba, satu malam je. Sebenarnya kami semua adalah pejuang-pejuang. Lari semua US, tinggalkan peralatan-peralatan canggih itu dekat sana tu. Kan? Saya waktu ke sana tu, yang saya tengok 20 tahun punya perancangan CIA pun tak boleh nak baca. Macam mana dia punya sir wa hazar tu, masya-Allah. Kan? Sampai kita kata belah-belah sana kan terkenal dengan popi, apa nama dadah ni, kan, candu-candu, kan. Jadi agaknya petang-petang dia bagi pegawai mereka tu, kata, "Sir, kau jadi geng-geng ni hayal dekat petang sampai malam." Dia waktu tu dia buat kerja agaknya lah. Tapi memang saya pelik tau, macam mana, kan. Macam mana disiapkan bahagian sana tu ketenteraan tu, sekelip mata je, kan. Tu muslimin dan muslimat atau nasilan. Okey. Jadi itulah yang penting untuk kelas yang ke-6 ni, kan. Jadi saya minta izin berhenti awal malam ni. Okey. Pertamanya saya ada meeting kejap lagi ni, bukan Malay Secret Society tau. Ada urusan sikit. Esok pagi, pagi lagi saya akan ke Johor, ke UTM, mengenai sampel-sampel batu yang saya ambil daripada bahagian Georgia tu lah. And akan keluar di keputusan lab untuk di sana lah. Sebelum kita tutup, kita cerita sikit lah, ya. And saya alhamdulillah baru balik daripada sana untuk kali kedua ni. Okay. Nanti tuan-tuan boleh baca surah Kahfi ayat 83 sampai 101. Kat situ menarik tu dia punya cerita tu, kisah Zulqarnain. Kan? Kita bukan obses nak cari, lepas tu nak tebuk sana kemari, kan, bukan, eh. Saya maknanya perhati tu sebab nampak kebenaran Al-Quran tu. Masya-Allah, kan. Contoh dia Zulqarnain. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat Georgia tu, petunjuk dia, okay, kita tak obses Georgia, eh. Pada saya radius 1000 km lah bahagian situ. Kita tak tahu. Radius 1000 km lah bahagian situ. Okey. Dia pegunungan.
sebelah kanan dia, sebelah kiri kalau kita tengok peta, sebelah kiri kalau dalam dalam Quran Allah sebut matahari tenggelam di laut yang berlumpur gelap. Kan? Dia panggil Bahrul Aswad ataupun Black Sea. Orang putih pun panggil dia Black Sea. Kan? Maknanya belah kiri dia jumpa satu kaum di sebelah kiri. Kemudian Zulkarnain pergi sebelah kanan, tempat matahari timbul pula. Itu dekat Caspian lah kalau kita tengok, maknanya, maknanya daripada laut macam itu kan. Kemudian dia pergi ke tengah-tengah, itu yang dia jumpa satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla. Kan, dia tidak mana difahami bahasanya. Dan bahasa Georgia ni memang ahli linguistik mengakui bahawa bahasa dia memang family sendiri dekat gunung tu. Dia bukan family daripada mana-mana bahasa yang lain. Dia tak ada kena-mena dengan bahasa Slavic, Indo-European, daripada Semitic. Semitic tu Arab ke, daripada Turki ke, tak. Bahasa dia sendiri. Sampai sekarang susah bahasa dia. Tulisan dia pun tulisan sendiri. Tapi Quran sebut la yakaduna yafqahuna qawla. Orang tak boleh nak faham bahasa dia tu. Jadi saya ke sana, saya ambil sampel-sampel batu. Dulu kali maknanya saya datang, saya berada di kawasan situ je, pergunungan gitu kan, kecerunan situ. Kali ni saya masuk melintasi pergunungan tu pula. Itu yang bahasa ini saja. Kan, kita ambil lab, ada iron. Ini kita melintasi sebelah sana. Ambil juga sampel-sampel batu. Kan? Kita masuk lab setakat ni tuan-tuan silan, esok lagi detail lagi lah. Sebelah sana batu dia tak ada iron. Tak ada kandungan besi dalam dia, tak ada. Sebelah sini ada. Kan? Sebelah sini ada. Sebelah sana tak ada. Lintas bukit tu tak ada dah. Tapi sebelah sini ada kandungan-kandungan iron tu. Kan tuni zulbaral hadid, berikan kepada aku kepingan-kepingan besi, kata dalam Quran disebut kan, afrigh alaihi qitra, kemudian bawakan kepada aku maknanya apa, tembaga. Besi itu dah dipanaskan dah merah, kemudian dicairkan tembaga atas itu. Kalau bahasa orang Melayu kita ni dalam menempuh senjata ni dipanggil sepuh-sepuh. Kan? Besi tu kalau kita orang Melayu kita buat keris atau buat pedang dah bakar dah merah tu, untuk dia lebih keras lagi dia kena sepuh. Ada sepuh dengan air, ada sepuh dengan minyak. Kan, pernah dulu dengar cerita tak, keris hitam bersepuh emas. Kan, sebab benda emas, tembaga ni takat lebur dia lebih rendah daripada besi. Besi 1500 darjah Celsius. Dia lebih kurang 1000 je. Jadi kalau besi tu dah mula keras tapi merah lagi, boleh dituangkan tembaga situ lah. Kan? Dan kalau kita baca buku-buku lama nanti tuan-tuan saya sudah. Georgia ni Kingdom of Copper. Kingdom of Copper, negeri tembaga. Zulkarnain minta, "Tu ni Zubair Hadid, kau berikan aku kepingan besi." Kata, "Okey, carikan tembaga. Besi di tempat lain mungkin." Tembaga tu memang ada besi tu. Ni esok punya keputusan nanti saya akan kongsikan. Kalau lah dia kata setakat ni saya jumpa batu-batu tu ada iron, tapi kalau batu-batu tu ada tembaga, itu dekat betul lah tu tempat tu kan. Janganlah ambil banyak-banyak, takut berlubang nanti. Okay. Tunggulah eh. Sebab bila tengok macam tu, maknanya kebenaran Quran yang Quran sebut 1400 tahun dulu tu lah. Kan? Ya'jud dan Ma'jud ni dia ada tiga versi agama ada menceritakan dia. Agama Yahudi pun cerita, agama Kristian pun cerita, agama Islam pun cerita. Tapi agama Kristian dan agama Islam yang ada cerita kebangkitan dia balik, dia akan keluar balik kan? Ya'jud dan Ma'jud ni nanti tuan-tuan boleh search. Hollywood tengah buat filem mengenai Ya'jud Ma'jud ni, Gog and Magog. 2025 akan rilis cerita tu. Trailer dia dah ada dah. Gog and Magog kan. Eh, tapi itu pandangan dia lah. Tak sebenarnya betul tu, bagi pandangan dia. Jadi kalau kita tengok di sana ada biara-biara lama, kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima, maknanya ahli kitab lah. Sebab Nabi SAW tu lahirkan 570 Masihi.
Jadi kalau kurun keempat, kurun kelima tu, itu biara-biara ahli kitab lah. Tapi letak atas bukit-bukit, gunung-gunung, tinggi-tinggi tu. And saya tengok barangkali lah ya, dulu tu sebab dia ahli kitab, dia pun baca, tak ada kebangkitan. Dia suruh, dia letakkan orang untuk jadi macam tower ataupun menara pemerhati lah. Jika ada benda-benda pelik-pelik yang mungkin berlaku di sekitar-sekitar situ. Wallahualam. Itu yang menarik lah. So kalau pergi sana tu, nanti boleh tengok maknanya kisah-kisah antara kisah-kisah Al-Quran lah, mengenai kisah-kisah antaranya figura keempat akhir zaman yang akan keluar. Dari figura pertama kan Imam Mahdi, figura kedua adalah Dajjal, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Itu kisah Al-Quran dan kisah hadis Nabi SAW. Okey, jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan insya-Allah. Panjang umur murah rezeki, jumpa lagi pada kelas akan datang. Aku qauli ma sami'tu musafirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.